rambut kalau gini sih guys, sekarang ini bisa belakon, aku bisa ambil watak jahat ya, perempuan jahat. Take one, scene one. Hello? Apa? Tristan, kamu udah janji sama aku. Pegang nela dahuna. Karena latar. Hello? Hai. Tristan, ini kamu? Enggak, ini sekretari Tristan. Kenapa ya? Kenapa kamu yang mengangkat teleponnya Tristan? Tristan lagi busy. Lo kenapa sih? Aku ini pacarnya Tristan. Eleh, baru aja pacar udah mengada, belum lagi jadi istri. Heh, lo. Apa hubungan kamu sama pacar aku? Kamu itu lambat banget sih untuk catch up. You don't know. You're having a special relationship. Duh. You? What the? Tolong bagi teleponnya sama Tristan. Excuse me, Tristan is so busy right now. Alasan. Aku tahu kamu berusaha untuk... Aku tahu kamu berusaha untuk merampas Tristan daripada aku. Eh, laki kayak muka kambing itu. Kamu ingat aku mau? Jadi selama ini dong. Aku pacar dengan lelaki berwajah kambing. Iya, I only want his money. Your guys is so stupid. Kamu perempuan gak sadar diri. Aku udah membenarkan Tristan untuk mengambil kamu bekerja karena kamu itu orang miskin. Gue? Orang miskin? Hello, look at yourself. Look at me? Heh! Look at you now, look at me! Look at you now, look at me! Me! What the fish? Aku ini anak orang kaya. Kenapa harus aku? Apa? Aku gak tau lirik. Lirik? Aku gak tau skrip. Ice cream, chillin, chillin. Ice cream, chillin. Ice cream. Tadi kan saya yang mau jadi wanita jahat. Kenapa dia yang jadi wanita jahat sekarang? Bagi aku peluang untuk jadi wanita jahat. Oke. Okay. Aku jadi perempuan simpanan ya. Hai, selamat kembali ke YouTube channel aku, Deb Kopi. Hari ini, ya aku sudah makeup supaya kalian enggak sakit jantung ya melihat aku. Yes. Jadi hari ini aku akan buat rambut inspired by Lisa from Blackpink. Sebenarnya aku itu dari kecil memang selalu rambut kayak Lisa itu, maksudnya pendek, selalu potong pendek di sini. Selain daripada potong kayak boy gitu, aku juga selalu potong di sini. Tapi kalau aku yang buat, of course enggak famous gitu. Jadi kalau Blackpink yang buat, pasti bumbayah ya. Gitu. Tapi seperti yang aku lihat di dalam music video Ice Cream yang terbaru itu, rambut Lisa kayaknya udah dia potong lagi jadi makin pendek, dan rambut aku semakin panjang. Jadi mungkin gak berapa kelihatan seperti dia, tapi aku coba sih ya. Aku akan coba. Priscilla, sokong. Kita perlukan penyepit. Sekarang rambut, of course. Jadi, kok cahaya banget ya? Hidungnya hampir hilang. Tutup dulu. Aw. Pengguna ini yang biasa-biasa aja. Sebelum aku ini kasih panas, aku guna ini serum.
dulu biar kasih lembut, dikit aja, jangan banyak, dikit ya. Nah, kita akan buat step by step, dikit demi dikit. Aku lihat ke sini sebab cerminnya aku taruh di sini ya. Gak berapa kuat ya. Ini aku guna yang ini. Yang ini kita boleh setkan dia punya temperature. Yang tinggi 220. Jadi kita setkan yang paling tinggi supaya cepat. Tapi jangan ikut saya, jangan ikut setelah saya, nanti rambutku merosak. Karena rambutku udah panjang dari Risa, aku berusaha masukin ke dalam kayak gini. Aku ambil yang tepi ini di sini. Sulit di sini. Oke, sekarang aku akan tukarkan baju pada yang lebih sesuai dengan tema aku ini. Bentar ya. Tada! Jadi aku coba cari pakaian yang kayak idol-idol gitu. Ini aku pakai dengan, ini adalah sport bra dan saya guna dengan apa? Coat. Ini coat ini apa nih? Coat ini coat coat kot. Jadi ini dia hasil rambut aku hari ini. And inspired daripada Lisa Blackpink, walaupun ini rambut yang memang aku selalu buat selalu buat. Tapi kalau aku yang buat, of course. Siapa mau lihat, enggak famous. Jadi Lisa yang buat, wow, Bumbaya, iya, Bumbaya. Sampai di sini saja video kita hari ini. Jumpa kalian di vlog yang akan datang. Don't forget to like and subscribe my channel supaya kalian bisa kenapa saya nggak tahu ya, memberi kalian motivasi supaya kalian bisa. Jadi, supaya kalian bisa terus yang pertama tahu ya notifikasinya kalau gue upload itu video. Maaf kalau bahasa gue itu tunggang langgang. Oke, jumpa kalian di video yang akan datang. Ice cream. Halo sayang. Halo sayang. How you like that?
Halo sayang, kamu di mana? Aku udah tunggu kamu dari tadi, kok kamu nggak turun? Maaf, ini siapa ya? Ini salah nomor ini. Ini siapa? Kamu nggak tahu siapa aku? Ini bukan aku. Kan aku yang jahat, kenapa kamu yang harus berakhir dengan watak jahat sih? Please, bagi aku watak jahat ini sekali. Halo Nathan. Maaf, ini ibunya Nathan. Ini siapa ya? Ibu Nathan, aku Olivia. Aku pacarnya Nathan. Iya. Tahu aku. Dekat sini sedikit, dekat sini. Penonton nggak bisa dengar. Tahu aku pacarnya Nathan bukan namanya Olivia kak. Kak, kamu kan ibunya Nathan. Kenapa manggil aku kakak? Kamu ini goblok banget sih. Aku nggak mau lagi berpura-pura. Yang penting kamu harus bagi aku 100 juta. Ya ampun kak, untuk apa? Aku mau beli baju baru. Gak ada duit sebanyak. Hei Mama Nathan, denger ya lo. Aku akan merampas seluruh syarikatnya, keluarganya Pak Joko, papanya Nathan. Halo? Yang pasti besok harus ada 100 juta itu di rumah aku. Mulai kan gue ada duit sebanyak itu. Mikir dong. Tapi kamu kan mamanya Nathan yang punya syarikat yang gede di Jakarta dan Malaysia. Duit itu bukannya duit aku, itu duit suami aku. Dato' Rafir lah. Siapa pula itu? Itu shareholder. Mendingan kamu pergi aja deh minta sama dia. Dia lagi banyak duit. Siapa? Saya lagi, Mima istri, Dato' Rafil lah. Siapa itu? Aku gak kenal sama sekali. Ini watak dari mana? Dato' Rafil lah is the one who get the most money from our syarikat. Syarikat? Baiklah. Terima kasih untuk informasinya. Aku akan merampas keluarga harta Dato' Rafil.